Ini yang sebelah kanan, ya ini. Ini yang tidak pakai eco farming, ya, dengan jumlah dengan apa? Kondisi yang bisa kita lihat, ya ini tidak menggunakan eco farming, ya. Di sebelahnya, nah ini saya langsung, ya. Nah ini sebelahnya ini yang pakai eco farming. Dengan jumlah dengan hari yang sama, ya. Penanaman di hari yang sama, perbedaan sangat nyata sekali nih. Ini udah tinggi, ini udah setinggi, oh lebih dari saya ini tingginya nih. Umur 40. Umur hari. berapa Pak Hamali? Ya. Umur berapa hari ini? 46 hari. 46 hari, ya umur 46 hari. Jadi ini bisa kita lihat nyata, nanti bisa kita buktikan sendiri hasilnya, perbedaan nyata. Ini yang tidak nih, yang tidak pakai co-farming nih. Ya, nah itu, nyata sekali. Tingginya Pak, nah, ini tingginya jauh, ya, jauh ini tingginya setinggi saya ini, lebih ya. Lebih. Nah ini cuman sedengkul saya nih atau sepinggang lah ya, sepinggang nih, yang sepinggang. Tertingginya nih, ya, yang tertingginya, yang tertingginya nih. Mana nih? Nih yang tertingginya. Yang tertingginya masih jauh. Sedada saya ya, sedada saya. Kalau yang sebelahnya, ya. Tenggelam kita sudah. Bisa kita masuk ke sini? Saya udah nggak kelihatan nih. Ini ya, ini saya Yomel Khair di sini nih. Nah, ini umur 46 hari, ya. Eco farming. Sukses, kemarin luar biasa ya. Ya. Ini Pak Hamali, alhamdulillah ini. Saya yang hari keduanya ke sini, saya nggak sempat ikut Pak Sam yang ke sini ya. Yang saya video ini, ya. Barusan pertama kali. Ya, ini. Ya. Pak Hisam. Ada komentarnya Pak Hamali? Ini siapa di sini, di belakang yang kena sport, yang kena pakai eco farming. Ya, silakan. Alhamdulillah, semenjak pakai eco farming, jadi yang ini penyemprotan kedua kali. Ya. Ya. Umur 46 hari, bedanya beda tingginya jauh. Ini sekitar 180 cm. Kalau yang enggak tidak pakai ekor farming ini, sekitar ini bisa kita lihat sendiri 130, ya. Ada yang semeter. Masih bisa dilihat nih. Ya, jauh sekali perbedaannya. Ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian di lahan sebelah sana itu sebelah sana itu dua kali selisihnya lebih ini dan hamanya di sana kurang. Hamanya berkurang, rumputnya berkurang juga. Ya, tapi di sana itu persoalannya ya, dia agak tertutup ya, itu ya, tertutup ya, sinar matahari pagi ya. Ya. Itu ada pohon-pohonan ya. Tapi hamanya yang bagus. Tapi hamanya tidak ada serangan hama. Ya, alhamdulillah. Demikian ya hasil demplot kami di Kota Bandar Lampung di lahan jagungnya Pak Hambali. Ya. Eco farming memang luar biasa. PT Best yang punya produk-produk ini, alhamdulillah nih. Tuh nih, tinggi sekali tuh. Oh, saya ingin penasaran saya. Wah, wow, ini udah hilang saya. Wah, udah hilang saya di sini. 2 meter itu. 2 meter ini. Allahu Akbar. Aduh. 2 meter. Lihat tuh, udah bunga ya? Oh, udah bunga nih, udah bunga. Ya. Ya. Oke. Oh, udah mulai. Oh, ini udah mulai bunga nih. Ah, menahul duluan. Padahal tetangganya belum, ya. Ya, sebelahnya belum ada tanda-tanda ya. Itu udah ada bunga nih. Nih, tuh. Tinggi sekali ya, luar biasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Demikian Pak Dr. Sulaiman.